ini yang ditetapkan oleh Komnas HAM. Nah, nih. Jadi saudara, ketika kami membahas di kabinet sekalipun banyak yang tidak paham bedanya pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Ada yang mengatakan, Pak, itu korban Ambon itu jumlahnya banyak. Loh, kerusuhan di Ambon itu bukan kejahatan HAM berat. Itu konflik horizontal. Pak, di Aceh dong, di Aceh itu korbannya ada ribuan di Helsinki. Di mana? Lah itu bukan pelanggaran HAM, saudara. Komnas HAM tidak mengatakan. Yang dikatakan oleh Komnas HAM ini, satu, peristiwa 656, bukan peristiwa PKI. Peristiwa 656. Karena usaha peristiwa PKI itu sudah di KPPR. 656 itu korbannya banyak. Kiai saya aja, kiai saya nama Kiai Jufri itu menjadi korban. Sedang keramah itu dibunuh. Nah yang begitu itu keluarganya masih banyak. Yang ditemukan oleh Pak Ifdal Kasim di Jombang itu beberapa pesantren itu yang dibunuh menjadi korban tahun 65. Nah itu korban. Itu yang kita ini sudah aku katakan itu kan PKI. Coba lihat nih, yang diperhatikan nih, maaf ya, kan Islam-Islam semua nih. Coba itu ada di Aceh, Dukun Santet, itu kan kiai-kiai, 86 kiai itu dibunuh di situ. Kemudian ada peristiwa Simpang kata Aceh, kalau Dukun Santet itu di Banyuwangi. Kemudian Jambu Kepo Aceh, orang Islam semua itu yang dia, gak ada PKI-nya di sini. Dan nanti bulan Juni akhir presiden akan melakukan kick-off peluncuran atas pelaksanaan rekomendasi PPH di tahun ini, karena PPH itu saudara ketuanya itu Makarim Wibisono, seorang diplomat ulung lah yang bisa menangani KKR-KKR di berbagai negara. Dari tentara juga ada Pak Kiki Sahnatri, dari BIN ada Pak Asna, ini orang-orang yang keras semua nih, anti PKI semua nih. Nah sekarangnya kalau saya ke daerah, Pak, kenapa PKI dimaafkan? Tidak ada. Kenapa presiden minta maaf ke PKI? Tidak ada. Itu hoax. Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI. Yang dinyatakan oleh presiden itu, presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus. Itu ada tertulis 14 karena wasio dan wamena itu sebenarnya bisa semula jadi satu, sekarang dipisah. Presiden menyatakan bahwa menyesal telah terjadi itu. Kenapa? Lekan tidak bisa nolak presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM bahwa itu terjadi. Dan kita semua melihat itu terjadi. Saya aja yang jauh dari tahun 65 tahu bahwa itu terjadi. Itu terjadi. Mengakui, presiden mengakui dan menyesalkan bahwa itu terjadi. Tidak minta maaf. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.